Hai guys, ARP Studio Tutorial di sini. Opsi pengembang OVO untuk fake GPS. Jika pertama kalian pastikan dulu udah punya aplikasi fake GPS-nya. Seperti ini aplikasinya ya. Lalu kita masuk ke bagian pengaturan di sebelah sini. Nah, di sini kamu masuk ke paling bawah dulu, guys. Ini berlaku untuk yang udah mengaktifkan mode pengembangnya atau opsi pengembangnya atau juga yang belum. Kalau udah pernah diaktifkan, bisa langsung masuk ke pengaturan tambahan. Lalu cari opsi pengembang sebelah sini. Nah, kalau belum diaktifkan, maka kamu perlu ke menu tentang ponsel dulu di sini yang paling bawah. Lalu di sini pilih yang versi Android ya. Bukan versi Android, tapi yang pita dasar dan kernel. Nah, di sini pada versi kernel atau nomor kompilasi yang paling atas ini diklik sebanyak 7 kali. Sampai muncul Anda menjadi seorang pengembang. Kalau ini udah berhasil ya, jadi diklik muncul seperti ini. Operasi tidak dibutuhkan karena Anda sudah pengembang ya, ini udah aktif. Oke, kita langsung masuk ke pengaturan tambahannya. Lalu di sini masuk ke opsi pengembang kayak gini. Nah, di sini kamu cari yang bawah, biasanya ada di tengah-tengah sih, nggak terlalu bawah juga. Di sebelah sini ya, di bawah debugging USB ada aplikasi lokasi tiruan. Nah, kamu pilih yang fake GPS ini, guys. Kalau dipilih kayak gitu, langsung aja buka aplikasi fake GPS-nya. Dan ini udah berhasil dilakukan ya. Kita coba lokasi Brazil kayak gini. Lalu tinggal tekan tombol play ini, maka lokasi kamu ada di sini. Nah, seperti ini ya. Ini langsung aja klik setuju. Jadi pastikan GPS-nya aktif. Cuman GPS-nya pakai yang palsu. Ketika kita cari di Google Maps kayak gini, lalu mencari lokasi saya, kita pencet. Nah, ini udah berhasil pindah ya. Kita perkecil dulu biar alamatnya muncul. Mato Grosso, aja ini udah di luar negeri, guys. Nah, seperti ini berhasil ya, berhasil di Brazil. Kalau kita ubah di sini di fake GPS-nya, kita ubah ke misalkan di Argentina nih, kita play setujui, lalu kita buka maps cari lokasi saya, maka akan pindah ke Argentina seperti ini, guys. Oke, jadi itu dia cara mudah mengubah lokasi fake GPS di opsi pengembang untuk HP Oppo. Oke, ini udah balik lagi. Nah, seperti ini ya, kita balik lagi ke Argentina. Ya, semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Like kalau suka, dislike kalau suka, tinggal jejak di komentar jika masih ada pertanyaan.